Luas sawit saya yang saya tanam yang sudah jadi banyak 30 hektar. Ya. Yang sudah berproduksi? Yang sudah produksi mungkin sekitar 25 ya. Karena 5 hektar itu saya kena bakar kemarin sedikit. Jadi sudah masuk sekarang tahun tanam berapa, Pak? Awal nanam tahun berapa? Awal nanam itu 17 hektar bulan Juni 2012. Terus sisanya bulan April 2013. Jadi udah hampir 5 tahun lebih, Pak ya. Itu masuk kabupaten mana? Palangkaraya, kota Palangkaraya. Palangkaraya. Iya, kota Palangkaraya. Emang jaraknya dari Palangkaraya kita 70 kilo. Panen terakhir itu, Pak. Hasilnya panen terakhir. Iya, panen terakhir. Hasil panen terakhir 2 hari yang lalu saya kirim ke pabrik 9,2 ton, Pak. Kali panen berapa kali pas sebulan? Sebulan 2 kali, Pak. 2 kali. Jadi kalau rata-rata hampir 17 sampai 18 ton. Saya harapkan bulan minggu depan mungkin bisa 9,5 atau 10 ton lah. Amin. Karena bisa lihat kayaknya naik nih. Kenaikan itu rata-rata 5%, Pak. Kalau saya lihat ya, kenaikan 5%. Mudah-mudahan bulan Desember bisa 22 ton lah. Padahal kondisi tanahnya kan berpasir, Pak. Berpasir, ya. Berpasir. 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 Jadi saya kasih pupuk organik granul itu ternyata bagus sekali. Daunnya lebih hijau, Pak. Jadi kan saya ada contoh nih, jadi takut dulu saya kasih granul, dia yang ini tidak. Itu dalam sebulan, yang ini hijau benar, yang ini masih kuning. Agak kuning itu, ya itu yang bedanya di situ. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.